Pengalaman saja karena sudah sore ya. Pemirsa, sebentar lagi kita babak pertama akan segera dilakukan di mana Sir Kevin selamat sore. Tentunya kepada para penonton yang baru hadir di Stadion Pasir Kaliki pada kesempatan sore hari ini, dan juga kepada para penonton yang sudah menyaksikan pertandingan dari Pool A tadi, saya ucapkan selamat menikmati kopi dan juga es juga. Jangan lupa tentunya untuk berjajan-jajan di pinggir lapangan. Silakan Rasid. Berhasil lolos ke babak selanjutnya di mana Porti tampaknya menambah beberapa amunisi. Ada Denny Erlan, ada juga Sro Junior, ada juga tentunya tidak ketinggalan Serakmil Kancek, membawa tim daripada Pertamina juara di Open Turnamen Cibaliung 2022. Kita nantikan kali akankah kesuksesan Eka Encek mampu ditularkan kepada timnya yang diperkuat saat ini Porti FC. Dan siapapun tentunya yang lolos di pertandingan sore hari ini sudah dinanti oleh tim daripada Tanjungan B yang di pertandingan kemarin menang tipis 4-0 atas PSP Pakuan. Satu tendangan keras dilesatkan namun bukan masalah bagi penjaga gawang Cangkung Sro Arbia. Penjaga gawang dari Perserang Senang terdiam pemirsa. Kembali ke terantikan Sro Dadan, berikan bola kepada Kos, Kos berikan bola kepada Sokir, Sokir berikan kepada Sro Dadan. Kembali Dadan mencari pergerakan dari Afgan, umpan terobosan Maksin Afgan namun kembali gagal. Di mana tampaknya sang top scorer saudara Ulo harus digantikan perannya oleh pemain nomor punggung 14 Sro Junior. Tentunya pemirsa, kita nantikan masih bola dikuasai umpan kepada Eka Encet Maksinnya namun digagalkan kali ini Sro Egi. Umpan kepada Kos, masih Kos di sana kepada Sokir. Kembali Sokir berikan bola kepada Dadan. Kembali masih Dadan kuasai bola pemirsa. Berebut tadi masuk oleh Sro Sutian namun pelanggaran dilakukan oleh saudara Dadan. Kembali kita nantikan masih bola dikuasai nomor punggung 5 kali ini daripada Becik FC. Sro Gatem angkat bola jauh ke depan Sro Gatem namun digagalkan Chong. Kita nantikan serangan dibangun Eka Encek. Kembali Encek mencari pergerakan daripada Jaya, umpan dikirimkan Eka Encek. Kembali masih Eka Encek di sana, angkat bola Sanjaya yang dituju namun digagalkan nomor punggung 5 saudara Anjar. Kembali kita nantikan Sokir berikan bola kepada Eka Encek, umpan terobosan ada Junior, berikan bola kepada Jaya, masih Jaya Kepeng, masih Jaya Kepeng. Dilakukan, ya ampun, ya ampun, ya ampun, satu ancaman pertama dilakukan anak-anak Porci FC namun masih menyamping dari penjaga gawang Sener Aset. Kembali kita nantikan Sener Ulah, alirkan bola jauh ke depan dan pemirsa digagalkan tadi Ahmad Ame. Serangan kembali dibangun namun dikandaskan Junior, masih ada Kos berebutan bola dia dengan Sro Chandra di sana ataupun saudara. Kita nantikan lagi-lagi bola dikuasai Egi, berikan bola kepada Sro Cepot, Cepot berikan kepada Egi. Kembali masih Egi, angkat bola jauh ke depan, berhasil digagalkan Sro Dadan. Kita nantikan ada Ame, alihkan bola kepada Junior maksudnya namun kandas sekali pemirsa. Masih terjadi serangan Sro Ulum, masih Ulum, umpan terobosan Cepot yang dituju. Kita nantikan masih Cepot namun terlalu jauh dari satu umpan yang dikirimkan oleh pemain Sro Ulum. Kembali kita nantikan terjadi tendangan kali pemirsa. Alirkan bola perbaikan di sana ada Kos, ada Sro Dadan, umpan pendek dikirimkan ada Kos. Kembali masih Kos, umpan masihnya tadi kepada Jaya tadi namun gagal pemirsa. Tentunya kami ucapkan juga selamat menyaksikan pertandingan kepada Bos Dubling yang juga merupakan sedari babak pertama tadi sudah hadir pemirsa untuk menyaksikan laga-laga Open Turnamen Tanjungan Cup 2023. Kembali kita perhatikan satu upaya serangan dibangun namun kembali gagal. Juga kepada para bos-bos besar daripada sponsor utama dari sponsor Open Turnamen Tanjungan Cup yang jika hadir di lapangan kami ucapkan selamat menyaksikan juga tentunya.
Bola angkat bola jauh ke depan, kontrol lakukan. Ada ikan bola ke depan, Sanjaya yang itu juga namun digagalkan. Egy ada Eka Encek, kembali masih Eka Encek. Umpan pendek dikirimkan pada Jaya, Jaya berikan bola pada Eka Encek. Namun kandas di kaki. Kembali ke tentukan polisi, satu pas serangan yang masih gagal. Kembali ke tentukan polisi, bola dikuasai oleh Sanjaya, masih Sanjaya di sana. Umpan ke tengah, shooting keras dilakukan oleh Afgan, namun kembali masih gagal. Kembali ke tengah tekan Surah Asep kali kuasai bola. Angkat bola jauh ke depan Surah Asep mencari pergerakan mereka di sana. Heading tadi dilakukan namun kembali bola dikuasai Surah Cepot. Masih Cepot di sana. Kembali ke tengah tekan masih. Bola keluar menghasilkan gol di tempat pemirsa. Tentu nomor tuh kejahatan kayak itu. Ada yang kejar lapangan. Kita nantikan ke pemirsa. Ya, kembali kita nantikan pemirsa. Satu upaya serangan kali ini masih dibangun. Ada serang Kosasi. Masih Kosasi, kita nantikan umpan dikirimkan, digagalkan kembali. Ada Sokir, masih kuasai bola Surah Sokir. Angkat bola jauh ke depan Sanjaya yang dituju. Kembali masih Ekan Cek, umpan terobosan Sanjaya. Terlepas berbahaya Surah Sanjaya. Yang membingatkan kembali oleh pemain Surah Asik. Kembali kita nantikan pemirsa, masih terjadi serangan kembali untuk kanak-kanak dari para Porci. Angkat bola jauh ke depan Sanjaya, tadi maksudnya gerakan salto dilakukan namun kembali gagal. Bola dikuasai Surah Gagan, serangan dibangun Surah Supian dan pelanggaran dilakukan oleh saudara Afgan kali ini. Para penonton yang hadir tetap berhati-hati ya pemirsa dengan barang bawaan Anda, jangan sampai mengejar kesalahan yang Anda juga hilang. Ayo tetap menjaga barang bawaan Anda, apalagi anak Anda, jangan sampai hilang ya. Biasa sering terjadi di tarkam anaknya hilang ketika ibu lupa anaknya ya, bikin susah-susah dihilangkan. Kembali kita nantikan bola dikuasai sepenuhnya anak kos. Dia keluar pemirsa sehingga menghasilkan lemparan tambahan. Lalu berhentikan bola di kawasan Surah Jaya. Masih Jaya angkat bola kaki. Masih Eka Encek yang dituju namun kembali gagal pemirsa. Alirkan bola jauh ke depan, digagalkan kembali. Kita rampikan masih pengosan bola dilakukan. Ada Supian yang dituju. Alirkan bola dia maksudnya tadi mencari pergerakan dari saudara Ulum. Sudah, anu polisi. Kembali kita nantikan pemirsa lagi-lagi penguasaan dilakukan. Kembali kita nantikan pemirsa. Bola dikuasai kali ini. Lanjut aja main, lanjut aja apa-apa. Itu mah di bawah lapangan. Kenapa jangan sampai masuk ke lapangan ya? Dikini-kini lewat ini lapangan. Kirikan. Kembali kita nantikan pemirsa. Penonton jangan sampai masuk ke lapangan, di luar aja, di luar. Di luar aja, di luar. Ayo, di luar. Kembali ke penantikan, pemirsa bola dikuasai. Kali ini nomor 26, kuasai bola. Umpan pendek dikirimkan ke Sanjaya. Masih Sanjaya, umpan terobosan Sanjaya. Terlepas di sana, di penantikan masih Sanjaya. Namun gagal kali ini pemirsa. Tidak apa-apa, main-main aja, tidak ada urusan sama orang lain.
masuk loh. Iya, harusnya pemain tetap fokus main. Karena di lapangan tuh tidak ada apa-apa yang terjadi di lapangan, mah. Apapun yang terjadi di luar lapangan bukan urusan pemain. Jangan sampai konsentrasinya terganggu. Ya, tetap fokus main aja pemain, karena kecuali penontonnya ngejar pemain, baru laga dihentikan. Ini nggak ngejar pemain, nggak apa ya, penonton juga nggak ada yang masuk. Jadi lanjut aja. Disambar dengan sangat baik oleh saudara Ame, sehingga merubah kedudukan dari pemirsa menjadi 1-0 untuk Porci FC. Kita lakukan heading yang cukup berkelas dari saudara Ame, pemirsa, di mana tentunya tadi saudara Ame melakukan heading. Sampai mengintimidasi hakim garis. Apabila penonton mengintimidasi hakim garis, langsung diamankan saja Pak Polisi, karena tidak ada urusannya penonton untuk ngotot ke hakim garis. Terima kasih. Yang boleh ngotot hanya kapten di pertandingan. Kembali ke dalam kekan, bola dikuasai oleh pemirsa. Umpan pendek dikirimkan, ada serat Dadan di sana. Kembali Dadan pendek berikan kepada rekan di sana, Junior. Kembali masih Junior mencari pergerakan daripada serat Afgan. Kembali kita nantikan, masih Afgan di sana. Masih Afgan mencerahkan serat Dadan, angkat berjauh ke depan. Ada sentra serat kembali, masih gagal. Satu upaya suci yang dilakukan saudara Sanjaya. Kita nantikan, tertinggal 1-0 bukanlah akhir dari segalanya tentunya dalam suatu pertandingan, karena waktu masih cukup lama untuk anak-anak Bocik membalas ketertinggalan 1-0 mereka, pemirsa. Itu papan skor, panitia. Kembali kita nantikan, satu serangan dibangun dan sudah terperangkat offset tanpa kesesan jaya. Kita nantikan kali pemirsa. Kembali kita nantikan pemirsa, mohon maaf ya, tadi ada iklan sebentar yang sedikit membiarkan konsentrasi para penonton. Kembali kita nantikan kali ini. Kembali kita nantikan satu serangan dibangun, ada Chong. Chong berikan umpan penerikan di sana, Ame alirkan bola kepada Eka Encek. Masih Encek berikan bola kepada Ame. Kembali masih Ame lakukan overlapping, berikan bola kepada Jaya. Jaya berikan bola kepada Junior, namun kembali gagal. Ada Chong, ada Sokir, kembali Sokir berikan bola kepada Kos. Kos berikan bola kepada Sokir, angkat bola Sokir menjadi pergerakan daripada Sanjaya. Lakukan dikejar Sanjaya, namun sayang bola keluar, hanya menghasilkan back kick untuk anak-anak daripada Bocik. Kembali kita nantikan dari pemirsa, satu serangan kembali dibangun anak-anak Bocik, berikan umpan Eka Encik. Ada serat Kos, masih Kos di sana, umpan ke belakang, ada Dadan. Kembali kita nantikan, masih Dadan, masih Dadan, angkat bola Afgan, ada Junior yang ditujuh. Namun sayang, sudah berada dalam posisi offset kali sudah Junior. Kembali kita nantikan pemirsa, satu serangan dibangun.
berhasil kita gagalkan pemirsa. Kembali kita nantikan satu upaya serangan di pamen, namun kembali kandas kita nantikan bola dikuasai. Rupa dikirimkan anak 16 kali ini ada serat cepat. Lahuskan dari serat cepat di rumah Tuan Ame. Kembali masih Ame, masih Ame di sana. Umpan diberikan kepada Eka Ece. Ada Sokir, kembali Sokir mencari pergerakan daripada serat Dadan. Kembali kita nantikan masih saudara Dadan. Umpan pendek dikirimkan, ada serat Afgan. Kembali Afgan terjatuh, ada Supian. Supian masih depan namun kembali gagal. Kembali serat Sokir dari pemirsa pendek kepada Eka Ence. Kembali masih Eka Ence. Umpan dikirimkan kepada Ame Ahmad Saifullah. Kembali masih Ame. Masih Ame umpan ke belakang. Kali ini ada saudara Cong. Kembali Cong berikan bola lagi-lagi. Kali ini pemirsa ada Ame. Kembali masih Ame berikan bola kepada Eka Ence. Ada Sanjaya. Sanjaya umpan junior yang ketujuh namun kembali gagal. Lagi-lagi serangan kembali dibangun anak-anak Bocik. Ada serat Chandra. Masih Chandra pencetak dua gol bagi Bocik. Tentunya pemirsa di mana dua-duanya melalui berikut. Kembali kita nantikan angkat bola jauh ke depan digagalkan kali ini. Ada serat Ulu. Kembali kita nantikan masih Ulu namun digagalkan serat Terry. Berhentikan pemirsa bola dikuasai Eka Encek. Berikan bola pendek pada nomor punggung 9 kos. Ada Denny Kai pemirsa. Masih Denny berikan bola dek peseret Dadan. Kembali kita nantikan angkat bola jauh ke depan Sanjaya yang dituju. Namun kembali digagalkan. Ada bola dikuasai Surat Junior. Kembali masih Junior Sote. Tadi namun masih berhasil digagalkan. Karena memang masih melebar satu play shooting yang dilakukan Surat Junior. Masih gagal ada Ame lakukan overlapping. Surah Ame di sana berhasil direbut kembali. Kita nantikan Ame berikan bola kepada Kos. Kos berikan bola Encek. Encek pada pemain Surah Sokir. Kembali masih Eka Encek. Umpan terobosan dikirimkan pada Cong. Namun sayang kembali Cong tadi kontrol yang kurang baik tampaknya dilakukan. Kembali kita nantikan angkat bola Surah Eka Encek tadi pemirsa namun kembali gagal. Terjadi lemparan ke dalam untuk anak-anak daripada Bocik yang terus ditekan tentunya oleh anak-anak maksud kami dari Bocik. Diperhatikan bola dikuasai kali ini Surah Cong. Alirkan bola kepada Eka Encek. Kembali masih Encek umpan ke belakang lagi-lagi direbut oleh pemirsa terjadi serangan Surah Cepat. Kembali kita nantikan namun gagal melewati Surah Sokir. Kembali kita nantikan terjadi lemparan ke dalam dihadapi bola serang Eki nomor punggung 21. Alirkan bola jauh ke depan serang Eki berhasil dikandaskan umpan terobosan dikirimkan pada serang cepat di sana pemirsa kembali masuk kami 17 kali saudara Supian tampaknya sudah berpindah posisi kembali masih Supian. Masih Supian umpan ke belakang. Ada Piki angkat bola Piki heading namun digagalkan oleh Sra Ardia. Kembali serangan dibangun kembali Sra Afgan kali pemirsa ada Kos. Kos berikan bola kepada Eka Encek. Encek berikan bola Afgan terlepas berbahaya masih Afgan. Tampaknya pemirsa dipertontonkan tadi oleh Kosasi dan berhasil dilesatkan dengan mudah oleh Sra Afgan mampu merubah kedudukan menjadi 2-0 untuk sementara bagi Porci FC. Kembali kita nantikan Surat Katim pemirsa. Umpan dikirimkan kali ini Surat Cepat yang dituju. Kembali masih berikan umpan nomor punggung 5 ada Katim. Kembali Katim berikan bola kepada nomor punggung 47 Surat Piki. Lagi-lagi tadi gagal Surat Ulum. Kembali kita nantikan ada Aman Ame ada Supian di sana. Kembali masih Supian. Loloskan dari Surat Supian dan pelanggaran tampaknya dilakukan Surat Aman Ame. Thank you.
berat. Kalau untuk tiga, mau sepuluh ya. Sudah keras. Hasilnya pusing kan. Baik, selamat datang juga ya kepada Bos Simic yang punya Wemo 721 yang juga sudah hadir tentunya jauh-jauh dari Malingping untuk menyaksikan pertandingan Open Turnamen Tanjung Lesung 2023. Baik, satu keserangan tadi dibangun pemirsa anak-anak daripada Bocik. Masih umpan dikirimkan Chandra kali kuasai bola. Angkat bola jauh ke depan, namun terlalu dekat pada Sri Arbi. Kembali kita nantikan pemirsa, lagi-lagi digagalkan dari serangan Ana Junior. Kembali masih Junior, luluskan diri, umpan ke Sri Arbi, terlepas menerima. Seakan Emerson kami dari Junior nomor punggung 14 memberikan asis cantik kepada Seakan dari Seakan sehingga berhasil merubah kedudukan menjadi 3-0. Dinantikan tembaknya tim dari Bocik FC menghadapi lawan yang sesungguhnya Porci, dan saat ini mereka harus tertinggal dengan defisit 3 gol. Mampukah tentunya anak-anak Bocik bangkit dari keterpurukan? Saat ini kembali keterantikan bola dikuasai. Ada bola kayu pemirsa, umpan terserah. Egi alirkan bola ke depan. Ada kos kali ini, masih kos Mesra Abgan. Abgan penerekan dia maksudnya, namun kembali gagal pemirsa. Kembali lagi-lagi bola dikuasai anak-anak daripada Bocik. Ada Sri Chandra, kontrol lakukan Sri Chandra, ditekan oleh Eka Encik, namun kembali ada Gatim mencari pergerakan dari Piki ke belakang pada saudara nomor punggung 5 tampaknya saudara Anjar. Kembali direbut Aman Ami berikan Eka Encik, berikan bola dari Sanjaya, kembali masih Sanjaya di sana, luruskan diri namun tidak mampu melewati pemain nomor punggung 3 saudara Fahri pemirsa. Kembali kita nantikan bola dikuasai kali ini Sri Ami. Umpan terobosan diberikan kepada Sanjaya. Kembali masih Sanjaya. Masih direbut tadi oleh saudara. Kembali ada Ahmad Saifullah Ami. Masih Ami di sana. Umpan ke belakang kepada Kos. Kembali masih Kos. Umpan dikirimkan kepada Ahmad Saifullah. Kembali masih Eka Encik. Berikan bola kepada Kosasi. Kosasi mencari pergerakan daripada serangan dan maksudnya, namun kembali gagal pemirsa. Kita nantikan serangan datang Anjar, angkat bola jauh ke depan, ada Olin. Kita nantikan masih Olin. Sangat disayangkan tadi pemirsa, terlambat memberikan umpan kepada Sri Supian dari Sri Ulu. Kembali kita nantikan bola dikuasai kali ini pemain Sri Kos. Umpan diberikan kepada Junior. Lagi-lagi loloskan diri ke Sri Afgan di sana. Kembali masih Afgan. Ke tengah maksudnya, namun kembali gagal. Serangan lagi-lagi datang mulai nomor punggung 18. Sudah cepat. Berikan bola ke tengah Chandra. Pemirsa masih Chandra. Umpan diberikan kepada saudara. Saudara Anjar ke dalam tikar, masih Anjar angkat bola jauh ke depan Ulum yang dituju, namun digagalkan Sri Sokir. Kembali masih Ulum, shooting keras dari maksudnya namun dengan mudah digagalkan oleh Sri Arbi. Kembali kita nantikan ada Encek berikan bola dia kepada Sri Sokir. Kembali masih Sokir, umpan kepada Kos maksudnya atau musuh Afgan, namun digagalkan Sri Anjar pemirsa. Kembali Anjar berikan bola kepada Sri Chandra di lembut Kos hasil, masih Kos. Berikan bola ke belakang, kali ini Afgan ada Dadan. Kembali masih Dadan kuasai bola. Bola keluar, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bocik pemirsa. Kembali lemparan ke dalam didapatkan, umpan dikirimkan 1-2 tadi. Namun bola direbut, kali ini ada lemparan dilakukan Sri Dadan mencari pergerakan dari Junior. Namun lemparan yang kurang baik tampaknya dilakukan tadi. Sehingga hanya kembali bola didapatkan anak-anak dari Bocik FC. Thank you.
kembali kejantikan junior yang dituju, namun kembali gagal pemirsa. Umpan dikirimkan kali ini lagi-lagi. Bola dikuasai Surat Chandra, dilebut Kos dan pelanggaran terbagi lakukan oleh Kos. Kembali kejantikan Surat Chandra. Angkat bola jauh ke depan mencari pergerakan daripada saudara Sofian. Ada Ulung kali kuasai bola, masih Ulung. Umpan dia berikan pada saudara Paki, kembali masih Piki. Berikan bola kepada Gatem, ada Surat Chandra. Angkat bola saudara Sofian yang dituju. Kembali kita nantikan masih Sofian di sana. Loloskan diri saudara Sofian, kembali masih Sofian. Terjatuh dan bukan sebuah pelanggaran terbagi pemirsa. Kita nantikan sangat sulit tentunya untuk melewati Surat Ahmad Amel. Kembali bola dikuasai nomor 29 Kos. Masih Kos berikan bola dia kepada Jaya. Kembali masih Jaya, kali ini umpan tadi dikirimkan pada Kos Sase. Umpan pada junior maksudnya. Ada Sanjaya terlepas pada bahaya, kita nantikan Sanjaya. Angkat bola, ada sore hari ini pemirsa, sehingga kembali berubah papan skor menjadi 4-0. Menantikan di luar dugaan tampaknya anak-anak daripada Boci harus kebobolan 4 gol di babak pertama oleh tim daripada Boci FC Apu. Kembali ke tekan bola dikuasai anak-anak daripada Boci. Kembali direbut oleh Sera Sokir, kembali masih Sokir. Ada Kos, masih Kos, kali umpan pada junior. Kembali masih junior, umpan yang kirimkan pada Sera Afgan. Kembali Mas Afgan berikan bola pada Eka Encek. Encek berikan bola pada junior, namun sayang sudah berada dalam posisi offset setelah junior. Kembali kita nantikan pemirsa, 24 angkat bola jauh ke depan di sana. Dan tampaknya berakhir sudah pertandingan babak pertama antara Bocik berhadapan dengan tim dari Porci dengan skor sementara 4-0 untuk kemenangan daripada Porci FC. Dan kami akan segera kembali namun setelah jeda berikut ini.